Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler dari animasi Donghua yang berjudul Swallowed Star season kedua. Mimin mau mengingatkan sekali lagi, video ini mengandung spoiler yang berasal dari novel dan mungkin sedikit ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya vortex atau ilustrasi. Oke, let's go. Pada spoiler sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Lo Feng telah sampai di kastil tempat di mana Segu Nehru tinggal. Setelah mengetahui bahwa Lo Feng sudah berada di belakangnya, Segu Nehru yang awalnya besar kepala seketika menjadi ciut. Ia menggigil. Oke, kita masuk ke spoiler terbarunya. Keringat mulai mengucur dari dahi Segu Nehru karena menghadapi tatapan mematikan yang menakutkan dari Lo Feng. Mata dingin yang menusuk membuat orang gemetar ketakutan. Tatapan itu seperti kilatan cahaya yang menyeramkan, persis seperti tatapan dari seekor binatang yang menakuti seluruh dunia, yaitu binatang bertanduk emas. Segu Nehru tersenyum pahit. "Tuan Lo Feng, Anda sebenarnya masih hidup. Ini hanyalah salah paham," ucap Segu Nehru gugup. Tatapan Lo Feng terus dingin. Tiba-tiba serangan mental dikeluarkan oleh Lo Feng yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang, lalu menembus kesadaran Segu Nehru seperti pisau yang tajam. Jarum planet mini di dalam tubuh Segu Nehru, dan itu bisa dibilang jiwa dari seorang berlevel Star Traveler. Mata Segu Nehru seketika terbuka lebar, dipenuhi rasa takut, dan dia jatuh lemas ke lantai. Kemudian melihat tubuh Segu Nehru tak berdaya, Lo Feng langsung menghilang dari pintu. Di atas langit, Lo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya dan dengan cepat menuju Amerika. Sejak lahir sampai sekarang, Lo Feng tidak pernah menjadi sosok yang begitu suci atau pahlawan yang tak berdosa. Akan tetapi satu-satunya hal adalah dia memiliki batasan sendiri di dalam hatinya. Ada banyak orang sampah di dunia ini, tapi Lo Feng tidak akan pernah menyerang mereka atau menghukum mereka semua selagi orang tersebut tidak mengganggu dirinya dan keluarganya. Lagi pula, di mana ada cahaya pasti ada kegelapan. Namun Atkin, Segu Nehru, dan Yanhai, ketiga kekuatan teratas ini telah melakukan satu hal yang benar-benar membuat Lo Feng marah, yaitu untuk mengancam atau merampok kerabat para pahlawan yang telah meninggal, atau khususnya mengganggu keluarga Lo Feng. Lo Feng mengarahkan pandangannya ke lautan Amerika. Ia mengikuti sinyal pelacakan babata yang dia peroleh dari meretas internet. Ia saat ini sedang menuju ke arah Atkin yang saat ini berada di pangkalan Washington. Kemudian Shin beralih ke kota markas Washington. Karena perbedaan waktu, di sini sudah larut malam. Sebuah mobil mewah berhenti di jalan. "Dia sudah tiba," ucap suara yang dikirim dari telepon. Seketika mata Atkin membelalak dari dalam mobil. "Tidak bagus, Lo Feng benar-benar belum mati. Dia benar-benar kembali." Dahi Atkin memiliki butiran keringat dingin. Pada saat yang sama, sebuah pikiran dengan cepat muncul di benaknya. Tanpa pertanyaan, Lo Feng telah membunuh Yanhai terlebih dahulu. Dia pasti akan membunuh Segu Nehru dan sekarang. Dan yang berikutnya mungkin adalah dirinya sendiri. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanya Atkin panik pada dirinya sendiri. Lo Feng ini kejam dan kekuatannya terlalu kuat menakutkan. Atkin semakin khawatir, semakin dia memikirkannya, dan semakin pula dia sangat gugup. Dahi dan punggungnya berkeringat seperti orang gila. Ia terlihat sangat panik. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia akan segera mati. "Menyandra keluarganya? Tidak mungkin, mereka memiliki robot logam yang mampu menghentikanku. Dan juga dari Amerika ke Cina, jaraknya terlalu jauh. Kecepatanku tidak bisa menyamai Lo Feng, jadi aku pasti akan dicekat," Atkin terus memikirkan solusinya. "Aku terjebak dalam situasi tanpa harapan, terpojok. Bumi ini begitu besar, tapi dengan kekuatan Lo Feng, aku tidak punya tempat untuk lari," ucap Atkin. Atkin menggeretakkan gigi, "Aku hanya bisa melakukan ini."
Kemudian Atkins segera menghubungi semua pasukan dan media-media di bumi dan HR Alliance untuk berkumpul. Atkins berharap semoga dengan tindakan ini dapat menghentikan Lo Feng. Malam ini tidak akan menjadi malam yang damai. Orang nomor satu di dunia yaitu Atkins, ketua HR Alliance, telah memulai perjuangannya untuk hidup. Di alun-alun terbesar di kota markas Washington, larut malam, kendaraan demi kendaraan, orang-orang media tiba. Dengan suara siaran frekuensi tinggi mereka, membangunkan komunitas sekitar orang Amerika. Melihat alun-alun yang menyala, dipenuhi dengan banyak kendaraan. Pemandangan menarik ini membuat banyak warga untuk berkumpul. Ketua HR Alliance akan menyampaikan berita mengejutkan kepada dunia. Sepertinya kejadian ini pasti akan mengguncang bumi. Ya, tidak diragukan lagi, Ketua HR Alliance, orang terkuat di dunia sekarang, dia akan secara resmi menyampaikan berita besar. Ucap orang-orang penyampai berita memulai laporan mereka. Dan dengan layar lebar di alun-alun, terlihat cuplikan adegan Hong dan Dewa Petelesen saat melawan monster tanduk emas. Dan juga adegan 6 pahlawan memasuki lautan bersama dengan penjelasan rinci tentang 8 pahlawan tersebut. Mengapa layar menampilkan kejadian 8 pahlawan? Mungkin pengumuman itu ada hubungannya dengan 8 pahlawan inikah? Semua orang saling mempertanyakannya. Asia, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dimanapun. HR Aliansi memiliki pengaruh besar, mereka memiliki kendali langsung atas liputan media. Perhatikan semua, untuk semua orang yang menonton siaran langsung ini. Ucap wajah Atkins memiliki ekspresi yang sulit dikendalikan. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Ia berbakat melebihi usianya, pembaca roh atau master mental termuda yang melebihi wargot. Dia pernah sendirian membunuh puluhan monster level kaisar, termasuk satu level agung. Dalam pertempuran terakhir dengan binatang tanduk emas, ia membunuh monster itu, menyelamatkan manusia dari malapetaka. Siapa dia? Atkins sangat emosional. Pada saat yang sama, di layar di belakangnya, apa yang awalnya menunjukkan ke-8 pahlawan menampilkan data Lo Feng, prestasi individu Lo Feng pada waktu yang berbeda, dan sejumlah besar gambar dan rekaman muncul. Ya, itu adalah Lo Feng, ucap Atkins. Saya mengagumi dan menghormatinya. Saya sedih atas kehilangannya. Saya dipenuhi dengan penyesalan atas kehilangannya. Seluruh manusia di bumi kehilangan seorang jenius hebat dari generasi ini. Kemudian Atkins tiba-tiba berbicara. Namun tidak ada yang menyadarinya. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang pernah menemukan tubuh Lo Feng. Para prajurit yang memasuki lautan setelah pertempuran tidak ada yang pernah melihat tubuh Lo Feng maupun mayatnya. Mendengar itu, semua orang di alun-alun telah terdiam dan menjadi kegembiraan. Suara Atkins bergemar keras. Berita ini yang saya umumkan hari ini adalah Lo Feng jenius yang paling terhormat di dunia, dia masih hidup. Kemudian mendengar itu, seluruh alun-alun bersorak gembira. Semua negara di dunia dan warga yang tak terhitung jumlahnya di depan televisi semuanya melompat. Dan pada saat ini juga, keluarga Lo Feng yang berkumpul juga terlihat gembira setelah mendengar berita itu yang disampaikan oleh Atkins. Atkins bertindak seolah-olah dia sangat emosional atau senang bahwa seseorang telah kembali. Mereka, para penduduk, tidak curiga bahwa Atkins hanya berakting. Dari sudut pandang mereka, Atkins sangat menghormati 8 pahlawan ini. Namun tiba-tiba siluet merah dengan cepat tiba di atas. Seketika semua orang terdiam, begitu juga dengan Atkins.